Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal memainkan ya Club Challenge Boros ya. Dan untuk server 41 ini cuy ya, untuk server 41 dan gue gak tahu lagi server mana lagi yang sudah menghancurkan si Boros ya di Club Challenge ini ya. Ketika ada salah satu klub yang sudah mengalahkan si Boros ya maka box-box ininya cuy bakal kebuka ya. Seperti di Geryu Gun Shop, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kalau kita mencapai 50/50 maka kita bakal mendapatkan satu random item yang berwarna orange cuy. Dan di Boros juga seperti itu cuy ya. Jadi menurut gue lebih worth it yang di Ciboros ya. Makanya kita harus lebih komplit cuy, atau lebih bekerja sama untuk mengalahkan si Boros ini cuy. Karena lebih enak ya kalau kita udah mengalahkan Ciboros ya, kemungkinan untuk mendapatkan equip berwarna orange itu lebih besar ya di rewardnya. Dan ini 50/50 juga bisa mendapatkan orange ya cuy, orange equip. Gila parah ya untuk server 41. Congratulations karena kalian sudah bisa mengalahkan si Boros ya di Club Challenge. Dan di sini kita bakal coba untuk memainkan Club Challenge si Boros ini, oke? Dan ini dia squad yang digunakan oleh akun yang gue gunakan sekarang ini cuy. Untuk core-nya dia menggunakan core dari Zombie Man, kemudian Zombie Man-nya ditaruh di bagian depan bersama Tank Top Master dan juga Dr. Genus ya. Kemudian bagian belakangnya ini peer-to-peer sih, ini peer-to-peer sekuat cuy. Kemudian bawa Sweet Mask, Golden Ball sama si Best King ya. Oke, jadi tujuan awalnya di sini ya. Tujuan awalnya kita ngebunuh si Glory Bus terlebih dahulu cuy, karena Glory Bus yang memuakan cuy, karena ada korode modenya ya. Oke, di sini seperti biasa ya untuk ininya. Pertama skill itu si TTM, kenapa? Karena kita harus dapetin energi ya. Ketika kita dapetin Tenacity, kita bakal mendapatkan 2 energi dari core-nya si Zombie Man. Oke, sebelum bangung di sini cuy, nice, dapat Tenacity, dapat energi juga. Kemudian di sini amainya ya. Amainya di sini jangan ini ya cuy, jangan hajar si Boros dulu atau jangan basic attack. Kita bunuh dulu bagian belakang ya. Kita fokuskan ke si Glory Bus terlebih dahulu. Oke, ulti hajar Glory Bus ini mudah 5 combo 2 3 4 5 mama pusia 5 combo. Oke, nice ya. Udah sekatul maut, ronde kedua bisa mati ya. Kemudian di sini GB-nya ulti juga cuy biar kena setter ya. Mudah-mudahan 4-4-nya kena setter cuy, tapi itu kemungkinan dia enggak bakal terjadi. Anjir. 3 doang kena setter mama. Guribasnya hampir mati cuy. Guribasnya hampir mati, dan di sini kita basic aja terlebih dahulu. Basic aja cuy. Basic, kemudian zombie mainnya basic untuk mendapatkan ini ya energi, tapi seharusnya sudah nggak bisa dapat energi ya. Tapi enggak apa-apa, biar di follow up sama si Best King di sini. Mampus follow up lu. Oke, dan kita basic saja untuk Genus-nya. Nice. Oke, dan untuk ronde kedua ya, untuk ronde kedua kita bisa gunakan ulti ya. Kita bisa kena Buset. Apa-apaan ini serangannya, cuy? Serangannya sudah sangat membabi buta si Kampret Boros ini. Jangan sampai kita mati di sini. Berarti kita harus gunakan ulti dari si Zombie Man ya, cuy. Kita harus gunakan ulti dari si Zombie Man. Nah, yang ronde ini cuy gue bingung, ronde kedua ini kita langsung ngebunuh si ini ya, si Glory Bus, atau kita hajar Geryu Gun Shop, cuy. Karena kayaknya kalau menggunakan skillnya si Golden Ball kayaknya nggak bakal mati nih si Kampretnya ya. Kita bunuh saja cuy, kita bunuh saja. Karena gue takutnya kalau gunakan ulti dari si ini nggak bakal mati ya. Oke, kita follow up saja. Basic attack biasa, basic attack biasa. Mampus ya. Oke, kemudian di sini kita basic attack lagi dan si ininya zombie-nya kita ulti ya untuk ngisi darah, di sini. Oke, nice. Mamam. Oke, nice. Udah ngisi darah, mamam follow up. Oke, kita ini lagi cuy, kita basic aja. Sakit ini ayak, bagian belakang harus dibunuh juga. Barisan belakang harus dibunuh juga, mengganggu sekali. Kurai untung ya. Untung korodenya sudah hilang. Dan saatnya kita bunuh lagi yang lainnya ya. Kita bunuh lagi, kita Tenacity terlebih dahulu. Aduh, cakep. Mampus anjir. Kesel gue sama si Boros ya, kuat banget. Oke, kita bunuh dulu cumi-cuminya. Kita bunuh dulu cumi-cuminya. 1 2 3 4. Aduh, cuma 4 sih, tapi kayaknya mati ya. Bentar lagi mati ya. Kena serangan dari si Golden Ball. Oke. Kita maki. Mampus, ini mati. Siap, sisa 1 di sini. Aduh, ini ulti. Jangan-jangan ulti aja ya. Ulti aja, kita coba ulti ya. Kita coba ulti. Sisi dia. Mamam, ulti 850.000 cuy. Kemudian kita ulti lagi di sini atau basic aja ya. Basic aja ya, karena udah penuh si HP-nya. Udah penuh HP-nya. 1,2 juta cuy basicnya. Parah. 1,2 juta basic si Zombie Man ya. Oke, nice. Cakep ya. Aduh, anjir gue takut sama ultinya si Boros cuy. Takut lebih sakit. Ternyata enggak terlalu sakit, masih bisa hidup. Oke, kita seruduk lagi. Ini bisa sampai ronde 10 ini cuy.
Oke, okay, nice, udah diseruduk. Oke, okay, follow up lagi. Cakep. Kita hajar dulu di sini Melja-nya, cuy. Gini, giliran si Melja yang kita bunuh. Cuma 3 combo lagi giliran ke si Melja. Ini kuat banget si Melja aja, cuy. Ini candalianya kuat banget. Oke, okay, kita maki. Follow up lagi dong. Pusing, Death King. Untuk follow up-nya dia ke si Melja ya. Oke, okay, kita biasa saja, cuy. Kita basic saja. Dan di sini gue butuh heal ya, butuh heal. Kita ulti di sini dan mudah-mudahan langsung pull lagi HP dari rekan tim kita ya. 1,9. Aduh, nggak pull cuy, nggak pull ya. Tidak pull di sini, tidak pull. Oke, tidak apa-apa, kita kasih basic saja. Kita basic. Nice. Hayak korosai. Aduh, cakep, nge-heal. Tenang. Nah, di sini udah ronde 5 nih, udah mulai sekarat lagi cuy. Aduh, harus si TTM gue harus penuh HP-nya ya biar nggak mati cuy. Surprise-nya yang sakit. Oke, kita hajar lagi nih bagian belakang, hajar lagi mudah-mudahan nih 5 combo. 1 2 3 4 5 mampus anjim. Mampus lu. Oke, kita ini saja cuy. Kita basic ya, kita basic saja. 500.000 basicnya cuy ya. 500.000 basicnya. Kemudian ini kita kasih dulu ya, kita kasih dulu sisian dulu saja. Mampus ya. Ayo dong, zombie man ngehil lagi. Jangan sampai mati di sini, boros gue ya, boros gue. Sebenarnya TTM gue jangan sampai mati. Tapi ini takut mati cuy. Aduh, masih untung ada Genus ya. Untung ada heal Genus di sini. Kita ngeheal dulu, kita ngeheal TTM-nya. Jangan sampai mati TTM. Oke, nice ya. Penuh lagi HP-nya, cuk. Enggak bakal mati kalau begini. Enggak bakal mati, anjir. Aduh, anjir, mati cuy ya. Tapi tidak apa-apa cuy, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Karena mati merupakan suatu ya keharusan. Oke, tidak apa-apa, kita hajar tuh. Kita hajar di sini. Ya, jadi buat kalian ya, buat kalian yang main ya, yang main di server akhir kayak gini, beruntunglah cuy, beruntunglah. Karena apa? Karena kita bisa mengalahkan ya, bisa mengalahkan si kampret boros cuy. Bisa mengalahkan si kampret boros ini. Oke, kita heal lagi. Dan sayang ya, mati cuy. TTM-nya mati, padahal tadi HP-nya udah 90% lebih cuy. Dan ada tenacity ya. Aduh, mamam aing. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mati adalah sebuah kehidupan yang gak bakal kembali lagi cuy. Oke, dihajar. Waduh, zombie man gue mati cuy. Zombie man-nya mati nih. Gue takut bagian belakang juga mati cuy, kena splash. Mana amai lagi yang di belakangnya? Yang di belakang zombie-nya mana amai lagi? Oke, follow up, nice. Oke, kita kasih lagi cuy, kita kasih lagi setter lagi nih. Pokoknya basic attack-nya 500.000 ya. Lumayan setternya 800.000. Mamam, 1,1 juta base king-nya. Kita kasih lagi. Sisian Yusegan. Mamam, cakaran aing anjim. Oke, hidup lagi zombie-nya cuy. Kita ngehil lagi dan kayaknya zombie-nya mati ya. Gue enggak tahu amainya nih mati atau enggak ya. Harusnya sih amainya mati ya. Harusnya amainya mati kena splash aja. Gue takut amainya mati kena splash cuy. Gue takut amainya mati kena splash. Nih kasih aja ya zombie man ya, kasih heal ya. Zombie man kasih heal, kita lihat ya zombie man nya mati atau enggak. Ini dia tendangan si boros. Splash ke belakang. Oh, enggak mati. Selamat, selamat enggak mati cuy. Selamat enggak mati. Oke, nice yang enggak mati untung. Masih bisa sampai 10 ronde cuy. Masih bisa sampai 10 ronde. Oke, aja. Jeder. 1,6 juta. Mamam sihet. 800.000 follow up sekarang. Oke, kita aja lagi. 5 combo dong. 1 2 3 4 5 mama 9,3 juta damage-nya cuy, mantap sekali ya, mantap sekali amainya 9,3 juta. Oke, 765.000 mampus follow up ya. Oke, kita hajar lagi, kita hajar lagi, kita ulti ya, kita ulti sebelum kita mati di sini ya, kita ulti terlebih dahulu. Oke, basic saja Genus, cakep. Ayo mampus, hidup lagi, mampus hidup lagi. Oke, kita hajar lagi. 10 juta dong, 10 juta dong, ayo dong amai. 1 2 3 4. Aduh, 5 juta doang sehingga aktif ya kritnya, sehingga critical damage-nya tidak aktif. Oke, enggak apa-apa, kita hajar lagi. Dan kita auto saja cuy di sini ya. Kita auto cuy. Kita auto. Aduh. Mati cuy. Dihajar lagi zombie man gue cuy. Zombie man-nya hidup lagi dong. Nice, zombie man-nya hidup lagi cuy. Kita hajar ulti. Masih bisa aja. Masih bisa sampai 10 ronde ya. Ingat, ini peer to peer banget cuy sekuatnya ya. Jadi buat kita yang mau mengalahkan si boros ya, semangat cuy untuk mengalahkan si boros ya, karena enak banget ya di club challenge-nya bisa mendapatkan equip orange ya. Udah, kita skip saja cuy, kita skip saja. Dan lumayan tuh, bisa nyampe 100 jutaan ya. Gila. Oke, dan kita lihat di sini. Nah, yang enaknya kan rewardnya cuy, rewardnya nih. Kalau kita udah nyampe ke si boros ini ya, kotak orange satu aja kita di sini bisa mendapatkan orange cuy. Ada kemungkinan mendapatkan item berwarna orange. Aduh, mantap sih ini ya.
Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi ini dia ya salah satu server yang sudah mengalahkan si Boros ya. Jadi keuntungan kita dengan mengalahkan si Boros ini ya, box orange-nya terbuka ya. Kita bisa mendapatkan satu equip orange ya setiap 50 kali ya. 50 kali masuk ke dalam club challenge sama seperti di Geryugan Shop. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao.